السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونصلي ونسلم على نبينا الكريم wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila wa tasliman amma ba'd kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah kita bersyukur kepada Allah yang melimpahkan kepada kita berbagai nikmatnya sehingga kita bisa menyambung kembali kajian kita kitab Bulughul dan kita masih berada pada pembahasan kitab nikah. Yang paling akhir kita bahas adalah tentang adab meminang dan diantaranya adalah perintah Nabi SAW Alaihi Wasallam untuk mengetahui calon yang akan dinikahi dengan cara melihatnya dan telah kita jelaskan bagaimana adab-adab melihat calon pasangan sebelum akad nikah. Berikutnya adalah masih berkaitan dengan adab meminang. Dan hadis ini merupakan hadis terakhir tentang adab meminang, yaitu hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, "Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhtib ahadukum ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'dana lahu muttafaqun alaih wal lafdhul bukhari." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Janganlah di antara kalian meminang di atas pinangan saudaranya sampai ia meninggalkan pinangan tersebut, atau ia mengizinkan buatnya. Silakan dipinang. Misalnya, saya meminang tapi enggak ada jawaban. Lama nunggu daripada lama, ya sudah, silakan. Kamu yang meminang. Hadis ini mutafakun alaih dan lafadznya adalah lafad Bukhari. Maka salah satu adab meminang yaitu tidak boleh kita meminang wanita apabila wanita ini sedang dalam proses pinangan orang lain. Tidak boleh. Dan larangan ini hukum asalnya adalah tahrim yaitu menunjukkan hukum haram dan para ulama sepakat bahwa kalau kita melakukan hal ini, kita tahu wanita itu sedang dipinang, sedang proses dengan laki-laki lain, lalu kita masuk memproses wanita itu, meminang wanita tersebut, maka jatuhnya hukumnya haram para ulama sepakat. Jadi enggak ada beda pendapat, enggak ada yang mengatakan makruh. Apalagi mubah. Semua mengatakan haram hukumnya seorang laki-laki meminang wanita yang sedang dipinang orang lain. Sepakat, hanya saja para ulama berbeda pendapat. Kalau nekat seorang laki-laki melakukan hal ini, meminang wanita yang sedang dipinang orang lain, lalu jadi menikah, maka masalahnya adalah nikahnya sah atau batal. Bisa dipahami? Kalau larangannya jelas haram, semua mengatakan haram. Tapi kalau jadi menikah dengan cara meminang di atas pinangan orang lain, apakah nikahnya sah atau batal? Maka ikhwan nabiddin a'zakumullah, sebagian para ulama, seperti Imam Malik, rahimahullah mengatakan, kalau seandainya laki-laki itu meminang di atas pinangan orang lain, lalu betul-betul jadi menikah, maka nikahnya batal. Agak ekstrim pendapat ini. Ya. Loh kenapa demikian alasannya adalah karena dia melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah. Masuk dalam kategori hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwarat. Barang siapa melakukan amalan tidak ada dasarnya dari kami, maka ditolak. Laki-laki yang menikahi wanita ketika dia meminang wanita itu sedang dipinang orang lain lalu betul-betul jadi menikahinya maka nikahnya batal menurut sebagian para ulama. Kemudian adapun mayoritas para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan ulama-ulama kontemporer rata-rata sekarang ya Syekh bin Bas, Syekh bin Syekh Saleh Fauzan, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka-mereka rata-rata mengatakan kalau seandainya laki-laki itu jadi menikahi wanita ketika proses meminangnya dia meminang di atas pinangan orang lain maka nikahnya tetap sah tapi dia dosa ya dan pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Kenapa demikian? Disebutkan mereka bahwasanya karena larangannya ini tidak ada kaitan dengan syarat dan rukun nikah. Tetapi itu hanya kezoliman terhadap laki-laki yang pertama yang dahuluan. Ya. Nah, ikhwan Maka karena larangan ini tidak ada kaitannya dengan syarat dan rukun nikah, maka andaikan orang melakukan demikian dan betul-betul jadi menikah, maka nikahnya tetap sah, tapi dia jatuh kepada dosa mendolimi saudaranya. Ya, tapi ingat, jangan mengatakan ah tidak apa-apalah, cuma dolim aja, kemudian tobat. Ingat, salah satu dosa yang akan disekerakan hukumannya oleh Allah sebelum hukuman di akhirat adalah kezoliman. Dalam sebuah hadis begitu. Termasuk diantaranya adalah durhaka kepada orang tua. Ini dosa-dosa yang akan disegerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Dan nanti akan ada keterangan apa sih mudorot daripada melakukan perbuatan zalim sehingga mengakibatkan permusuhan. Kemudian ikhwan nafiddin a'azakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita sebuah kaidah. Apa itu? Man sabaqa ila mubahin fahuwa ahakubih. Dan kaidah ini disepakati oleh para ulama kebenarannya. Siapa saja yang lebih dahulu terhadap perkara yang halal, maka dia lebih berhak daripada orang yang lain. Ini kaidah ini. Dan kaidah ini diambil dari hadis. Rasulullah mengatakan man sabaqa ila man hu muslimun bawalah. Jadi ada dasarnya dalam hadis. Rasulullah mengatakan barang siapa mendahului kepada sesuatu yang belum didahului oleh orang muslim, maka dia berhak atas hal tersebut. Meskipun hadis ini ada kelemahan, tapi para ulama sepakat maknanya benar. Didukung dengan hadis-hadis yang lain seperti hadis yang benar-benar sahih dinyatakan oleh Al-Albani rahimahullah keabsahannya seperti Rasulullah mengatakan man ahya ardhon maitatan fahiyalah barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka dia berhak tanah itu ini zaman dahulu ketika tanah tidak ada yang menguasai, ketika tanah tidak ada yang memiliki, ketika tanah di mana-mana kemudian tidak terurus, ya. Lalu ada orang mencangkul, kemudian diratakan, kemudian ditanami, ditanami, maka itu menjadi milik dia. Selagi tanah itu bukan milik siapa-siapa lo ya, ya seperti mungkin di tempat kita sudah nggak ada sekarang, semua tanah dikuasai oleh manusia. Kalau enggak, swasta pemerintah, tapi ini zaman dahulu sering didapati tanah itu terbengkalai, tidak ada pemiliknya, hutan belantara tidak bisa menghasilkan. Lalu ada orang mengolah tanah ini, sepetak, 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 kemudian ditanami, kemudian menghasilkan, ditanami, menghasilkan, maka dia lebih berhak terhadap tanah itu. Bahkan zaman dulu. Kakek kita cerita, ya, masih zaman Belanda dahulu. Itu proses kepemilikan tanah itu tinggal daftar saja, ya. Jadi, kalau ada orang punya lahan, sawah lah, apalah, tinggal didaftarkan, kemudian disetujui jadi milik dia. Itu dulu, mungkin sekian puluh tahun yang lalu di tempat kita ini. Nah, itu memang sesuai dengan hadis: barang siapa yang menghidupkan tanah yang tidak ada tuannya, mati, tidak terurus, maka dia lebih berhak terhadap tanah tersebut. Bagaimana menghidupkan tanah? Ditanami, diratakan, diolah, dipagari, dibangun, ini semua termasuk menghidupkan tanah yang mati, yang tidak ada pemiliknya. Ma'asra muslimin rahimakumullah. Dan ini berlaku dalam semua perkara yang halal. Kaidah ini berlaku dalam semua perkara yang mubah atau halal Siapa yang lebih dahulu lebih dahulu maka dia lebih berhak daripada orang yang belakangan baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan dunia kalau itu adalah hal yang halal maka siapa yang lebih dahulu maka dia didahulukan tidak boleh ada yang menggeser dia Oleh karena itu Ikhwan Naviddin contohnya adalah Siapa yang mendahului soft awal, maka dia lebih berhak terhadap soft tersebut. Tidak bisa dimundurkan. Oh gara-gara apa? Gara-gara anak ini masih muda, ada orang yang lebih tua, tuker, tidak bisa. Karena ini masuk dalam bab kita, siapa yang mendahului suatu hal yang mubah, yang tidak dimiliki siapapun, maka dia lebih berhak. Ya, Makanya ada, ada perkataan para ulama, ketika ada satu orang masuk masjid sendirian, lalu ingin sholat berjamaah, ingin masuk soft, tapi soft sudah penuh, rapat. ya. Tindakan apa yang ia bisa lakukan? Sholat sendirian di belakang soft, tidak boleh ada larangannya. Masuk ke soft, tidak bisa, penuh. Apa yang dilakukan? sebagian para ulama mengatakan menarik orang yang di depan dimundurkan supaya sholat bersama dia, tapi ini hadisnya tidak sah. Kita katakan ini pun tindakan mendolimi orang lain, karena dia berada di tempat yang lebih depan, dia berhak kemudian dimundurkan, ini adalah tindakan mendolimi orang lain, tidak boleh. Lah terus bagaimana kalau sendirian datang ke masjid, sop penuh, darurat, sholat di belakang sendirian karena nggak ada tempat, boleh karena kondisi darurat. Tapi kalau masih ada tempat kosong, wajib dia masuk. Ya, masuk <tuh> muslimin dalam majelis. Ya mungkin ini terjadi ketika pengajian akbar mengundang ustadz yang sangat disukai dan terkenal sehingga orang sebelum waktunya sudah berdatangan mulai pengajian jam 8, jam 7 sudah banyak yang hadir, rebutan soft. Maka yang paling awal yang datang itulah yang paling berhak. Ya, tidak boleh kemudian disingkirkan, gara-gara apa? Oh gara-gara masih kecil, masih muda, yang tua didulukan, tidak bisa dalam urusan seperti ini. Ya, atau misalnya dalam ya dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita jumpai pertikaian antara satu dengan yang lain kendaraan masuk pintu tol serobot-serobot sehingga tengkar akhirnya pepet-pepetan. Maka kalau dia mengetahui siapa yang lebih dahulu ya dialah yang lebih berhak, enggak usah rebutan. Ya. Kemudian juga berlaku dalam hal yang lain seperti kadang pernah kami saksikan di suatu tayangan video itu ada orang berkelahi gara-gara apa? Gara-gara rebutan bayar di kasir minimarket. Gara-gara itu aja. Ya. Yang satu berdalih tergesa-gesa. Yang satu berdalih loh saya yang duluan kok. Enggak ada yang mau ngalah. Akhirnya bertikai, akhirnya berkelahi. Nah, kalau kita mengerti apa yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, siapa yang mendahului dalam perkara yang mubah, maka dia lebih berhak. Jadi tidak bisa kita memaksakan, yaitu supaya kita didahulukan padahal kita ini belakangan kecuali kalau yang awal ini rela memberikan haknya tanazul kadang-kadang juga antrian baksos nah, bantuan sosial kemudian rebutan kemudian yang belakang menarik yang di depan dan seterusnya terjadi pertikaian maka mestinya yang paling awal dia yang lebih berhak mendapatkan lebih dahulu kadang-kadang beberapa saat yang lalu kami mendapati pertengkaran antara ibu-ibu di mana di antrian dokter cuman masalahnya dokter tidak menyediakan nomor antrian gitu loh datang ibu-ibu jadi sebelum jam 6 sudah datang ya kemudian datang yang lain datang yang lain datang yang lain kemudian ibu-ibu yang pertama ini pesan kepada ibu yang lain Maaf ya, nanti kalau dokternya datang, saya didulukan ya, saya pulang sebentar karena ada urusan. Eh, datang orang lain, kemudian ngambil antrian dia, kemudian terjadi pertikaian. Maka ini mestinya tidak terjadi. Apabila apa, apabila kita mengerti barang siapa yang lebih dahulu terhadap perkara yang mubah, maka dia lebih berhak. Macam-macam masalahnya di warung, kadang-kadang rebutan mesen makanan, gara-gara merebutan mesin makanan sehingga bertikai. Ini semua telah diantisipasi oleh Islam, jangan sampai kita ini bertengkar, hanya gara-gara apa? Gara-gara yaitu mendolimi orang lain dalam hak yang lebih dahulu. Ma'asra muslimin, rahimakumullah, kembali kepada larangan meminang wanita yang sedang dipinang orang lain. Para ulama mengatakan, alasan larangan ini ada dua. Jadi kalau ditanya, kenapa Islam melarang meminang wanita yang sedang dipinang orang lain? Ada dua alasannya, alasan hukum. Yang pertama karena itu mendolimi orang yang pertama. Yang pertama. Yang pertama alasannya adalah karena itu sikap mendolimi orang yang pertama yang lebih berhak dan Islam Allah sendiri mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menjadikan kezaliman itu haram di antara makhluknya ya Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, ini haram tu zulma ala nafsi wa ja tuhu bainakum muharrama kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya aku haramkan kezaliman untuk diriku kata Allah dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian yaitu makhluk-makhluknya Allah satu alasan yang kedua adalah karena itu sebab pertengkaran dan permusuhan jadi meminang wanita yang sedang dipinang orang lain ini adalah sebab pertikaian dan permusuhan bahkan bisa bunuh-bunuhan ya maka Islam sejak jauh-jauh hari menutup segala pintu sekecil apapun yang mengantarkan kepada perselisihan, apalagi permusuhan, apalagi saling bertikai, peperangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini dibuktikan dilarang meminang di atas pinangan orang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah melarang membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, belum tuntas. Ya, ada orang tawar menawar berapa harga HP ini, kemudian dikatakan satu juta setengah. Dilihat-lihat bagus, boleh enggak satu juta tiga ratus? Oh, enggak bisa satu juta setengah. Enggak, saya mau beli satu juta tiga ratus. Datang orang ketiga, apa itu HP? Ya, Berapa harganya? Satu setengah. Ya sudah saya beli. Dibeli oleh si C, orang ketiga. Kira-kira bagaimana perasaan orang yang kedua? Dia marah. Dia marah. Kemudian apa? Kemudian dia akhirnya memusuhi orang yang ketiga. Ya kalau berhenti sampai di sini, sehingga terjadilah perselisihan, pertikaian, bahkan saling mendolimi dan lain sebagainya. Ya. Toib. Kemudian ikhwan nafiddin bahkan dalam hadis yang berikutnya juga Rasulullah melarang menawar barang yang sedang ditawar oleh orang. Tidak boleh. ya Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ketika sedang transaksi belum selesai, lalu ada orang yang lain langsung ditawar. Langsung dibeli. Ini semuanya apa? Ini semuanya termasuk sebab daripada perselisian dan permusuhan. Sekali lagi Islam menutup segala pintu yang mengantarkan kepada perselisian. Jangankan masalah ini. Sampai Rasulullah mengatakan la dunas salis min ajdi Jangan sampai dua orang berbisik-bisik, ada orang yang ketiga tidak diajak karena itu akan membuat sedih orang yang ketiga, akhirnya marah. Akhirnya kemudian merasa disindir, merasa digunjing, akhirnya tidak suka, akhirnya bermusuhan. Islam agama yang sempurna menutup semua pintu dan celah yang menuju permusuhan dan perselisihan. Ma'asra muslimin rahimakmu. Kenapa sih? Permusuhan itu kok sangat dilarang? Jawabannya adalah karena permusuhan sesama muslim itu fatal akibatnya. Mungkin kita menganggap sepele, tapi ternyata dalam hadis-hadis yang sahih itu ada keterangan bahwa orang yang memusuhi orang lain padahal sama-sama orang Islam, maka akibatnya sangat-sangat buruk. Satu di antaranya adalah apa orang yang bermusuhan dengan orang Islam yang lain maka amalannya tidak terangkat kepada Allah. Ya, Rasulullah mengatakan, salah satu la tartafi'u salatuhum fauqaru usihim shibra wa zakara minhum akhawani mutasariman. Akhrajau Ibnu Majah bisa natin sahih. Kata Nabi SAW, ada tiga kelompok Salat mereka tidak akan terangkat dari atas kepala mereka sejengkal pun tidak akan terangkat, apalagi sampai ke langit. Padahal amalan manusia itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat. Tapi ini tidak terangkat. Jangankan ke langit, satu jengkal saja tidak terangkat. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan salah satu dari tiga itu adalah dua orang muslim yang saling bermusuhan. Makanya hati-hati, jangan bermusuhan, jangan memutuskan yaitu persahabatan karena iman. Jangan sampai mengangkat sesama muslim sebagai musuh, jangan mendiamkan sama muslim lebih tiga hari padahal dia bisa berbicara, kecuali kalau memang nggak ketemu lain lagi. Kita ketemu seperti ini lalu diam-diaman. Ketika berpapasan, tidak saling sapa. Ini nanti akan ada akibat buruknya. Yang kedua, Ketika orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain bermusuhan, akibatnya adalah lemahnya kaum muslimin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullah wa atiur rasul wa la tanaza'u wa hukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah taatilah rasulnya dan janganlah kalian itu saling bertengkar kalian akhirnya gagal dan hilang kekuatan kalian lemah karena saling bertikai dan ini penyakitnya kaum muslimin yang telah digariskan oleh Allah Rasulullah berdoa agar menyatukan kaum muslimin ya tapi Allah tidak mengijabai doanya Rasulullah sebagai ujian bagi orang yang beriman dan Allah telah memberikan obatnya solusinya yaitu dengan kembali kepada agama Islam dengan pemahaman para salafus salih itu sebagai ujian jadi sunnatullah umat Islam ini akan berpecah tapi Islam Allah sendiri dan Rasulnya memerintahkan kita tetap bersatu wa'tasimu bihablillahi jami'an bersatulah dengan tali Allah semuanya tapi sunatullah iradah kaunianya Allah itu mengharuskan adanya perselisihan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman kemudian yang ketiga diantara yaitu akibat buruk daripada permusuhan sama muslim adalah akan mengantarkan saling mendiamkan sesama. Kalau sampai lebih dari tiga hari, maka akibatnya dia akan masuk neraka. Lihat apa yang dikatakan Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh al-Albani rahimahullah ta'ala, la yahillu li muslimin an thalathin famata Hati-hati. Jadi sebelum antum, meninggal dunia, kalau bisa hapus semua permusuhan. Sapa orang yang sudah enggak disapa, apalagi lebih dari tiga hari. Enggak ada kebaikan di dalamnya. Segera perbaiki hubungan. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi orang Islam, kita orang Islam. Mendiamkan saudaranya lebih tiga hari, lalu ia mati dalam kondisi masih mendiamkan saudaranya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, salah satu sebab mendiamkan saudaranya karena marah tadi, ketika kita mengkhidbah wanita sedang dikhidbah oleh orang lain. Jadi kita menjadi penyebab dia memusuhi kita, kita pun juga ikut berdosa. Oleh karena itu, sekali lagi, memperbaiki hubungan dengan orang lain sama muslim, minta maaf, ya Mohon maaf lahir dan batin atau apapun bahasanya itu tidak usah menunggu hari raya. Ya. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang punya tanggungan kezaliman kepada saudaranya maka hendaklah diselesaikan hari ini kata Rasulullah begitu. Jangan nunggu hari raya, hari ini. Sebelum apa? Sebelum nanti datang hari kiamat tidak berlaku dinar dan dirham. Sekarang masih berlaku kasih uang senang alhamdulillah, kirim hadiah senang, kemudian permusuhan hilang alhamdulillah. Tapi kalau sudah mati masuk ke yaumul akhirah maka tidak berguna uang meskipun banyak. Dinar, dirham, emas, perak enggak berguna. Saya lagi meminta maaf dari kesalahan, dari kezaliman, menghapus perselisihan, jangan menunggu hari raya. Sekarang kalau ada kezaliman, minta maaf ya kalau merasa kita punya salah hapus permusuhan apalagi sekarang besok ini bukan hari raya Idul Fitri karena sebagian orang minta maaf itu harus Idul Fitri kalau Idul Adha belum waktunya katanya berarti setahun lagi kan gitu ada orang yang ketika Idul Adha ketemu minal aidin mohon maaf lahir batin eh keliru ini bukan Idul Fitri katanya lebih parah lagi seperti ini jadi ikhwan afiddin maka itulah akibat buruk ketika seorang muslim bermusuhan dengan muslim yang lain. ya. Dan kenapa ini kita tekankan untuk segera dihapus permusuhan? Karena kami tahu sebagian orang Islam, sebagian saudara kita seiman itu memiliki musuh dari saudara sendiri, bahkan kerabatnya. Itu tidak nyapa, tidak disapa sampai bertahun-tahun itu ada. Bahkan sampai kemudian ditularkan kepada anak-anaknya. Ya, sehingga sesama sepupu bermusuhan juga. Maka ini sesuatu hal yang sangat buruk. Dosa diwariskan kepada anak anak cucunya. Ini hal-hal yang tidak baik. Hapus segera. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Sama al mukmin lil mukmin kalbunyan. Ya syuddu ba'duhu ba kata Rasulullah Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian ada pengecualian, <tuh> pengecualian dibolehkan meminang wanita yang sedang dipinang orang lain. Ada pengecualian di dalam hadis ini disebutkan dua kondisi nanti akan kita tambahkan menjadi empat kondisi. Ya. Jadi ini pengecualian. Tadi kan tidak boleh meminang wanita yang sedang dipinang orang lain, ini haram hukumnya sepakat para ulama. Tetapi ada pengecualian disebutkan dalam hadis dua kondisi dibolehkan. Nanti akan kita tambahkan ada empat kondisi secara detail. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yatrukal khatibu qablahu. Boleh kita meminang wanita yang dipinang kalau apa? Kalau yang pertama sudah meninggalkan sudah enggak lagi ngurus. Dan kita tahu ini wanita sedang dipinang oleh si fulan. Ya. Kemudian kita tanya, "Wahai fulan, bagaimana?" Selesai tapi nangannya, ah sudah saya tinggalkan. Saya enggak ada harapan sudah. Ini namanya meninggalkan. Meskipun belum ada jawaban, tapi sudah ditinggalkan karena ini haknya si orang pertama. Ya. Dan hak itu kalau digugurkan, maka itu gugur. Seperti orang punya utang, kemudian yang menarik hutang ini menggugurkan, ya gugur hutangnya, lunas. Demikian pula orang yang pertama yang meminang wanita lalu dirasa Kok lama, kok enggak ada jawaban. Ya. Kayaknya ini enggak diterima. Ya sudah saya tinggalkan. Silakan kamu yang masuk. Maka seperti ini boleh, ini kondisi yang pertama. Boleh meminang wanita dia yang sedang dipinang orang lain apabila laki-laki yang pertama itu telah meninggalkan pinangannya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan au ya atau orang yang pertama yang meminang memberikan izin, ini biasanya temannya sendiri. Kalau gini nih, ya, jadi misalnya ada si laki-laki ingin menikahi atau ingin meminang seorang wanita di kampung halamannya. Dia tahu wanita ini disukai oleh temannya sendiri. Lalu kemudian dia tidak bisa meminang karena sedang dipinang. Maka si laki-laki ini menghubungi temannya mengatakan, boleh enggak saya yang meminang? Sepertinya kau terlalu lama jawabannya, boleh enggak saya yang meminang? Maka kalau dia mengizinkan maka boleh, meskipun belum ditinggalkan. Ya, Dia mengizinkan, oh, silakan, itu kan hak dia, maka dia mengizinkan orang yang kedua, maka itu tidak mengapa. Jadi kondisi yang kedua ini boleh meminang wanita yang sedang dipinang kapan ketika orang yang pertama mengizinkan orang yang kedua untuk meminang Tapi disebutkan oleh para ulama demikian pula kondisi ketiga boleh meminang wanita yang sedang dipinang apa itu misalnya kondisinya adalah ketika orang laki yang kedua tidak tahu menau tidak tahu menahu kalau wanita itu sedang dipinang. Ya. Jadi tahu-tahu datang ke walinya wanita meminang wanita itu. Eh ternyata apa? Ternyata wanita ini sedang proses dengan laki-laki yang lebih awal. Maka yang kedua ini tidak berdosa karena dia tidak tahu. Ya. Tidak masalah. Kemudian yang keempat Ya, yang keempat, dibolehkan meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, kapan itu ketika dia tahu bahwa laki yang pertama ditolak meskipun laki yang pertama belum tahu. Misal begini, laki-laki misalnya ada yang namanya Muhammad. Muhammad datang kepada Orang tuanya si wanita, wahai bapak, saya akan meminang putrinya bapak. Lalu kemudian walinya mengatakan, oh ya enggak apa-apa, kemarin itu dipinang oleh si uh, misalnya siapa, Zaid, tapi Zaid itu sudah kami tolak. Zaid nunggu, padahal, ya. Maka kemudian si Muhammad ini boleh meminang si wanita tersebut. Ma'asra muslimin rahimakumullah maka empat kondisi inilah dibolehkan meminang wanita yang sedang dipinang. Yang pertama apa tadi? Ketika peminang pertama telah meninggalkan pinangannya. Kondisi yang kedua, ketika peminang yang pertama mengizinkan orang yang kedua. Kondisi yang ketiga, ketika peminang kedua tidak tahu menau kalau sedang dipinang. Kondisi yang keempat, apa tadi? Ketika peminang kedua tahu bahwa peminang pertama telah ditolak, berarti kosong. Maka ini boleh meminang, meskipun si laki yang pertama merasa belum, yaitu ditolak. Makanya, kita harus peka ya terhadap bahasanya wali wanita. Kalau si wali wanita mengatakan anak saya masih sekolah, kemarin kita sebutkan itu adalah bahasa menolak dengan halus. Kalau, kalau seperti ini nggak usah ditunggu, kecewa akhirnya, ya dia nggak mampu mengatakan oh ndak nak kamu saya tolak ndak berani atau ndak mampu nggak mampu mengatakan demikian. Akhirnya cari bahasa yang tidak menyinggung anak saya belum selesai belajarnya. Anak saya masih sekolah. Oh saya belum memikirkan pernikahan misalnya. Ada wali mengatakan begitu, itu pertanda ditolak. Ya sudah segera tinggalkan cari yang lain kan gitu. Kadang-kadang sebagian laki-laki ditunggu aja akhirnya setahun dua tahun nggak ada jawaban. Ya karena memang ditolak. Dia nggak ngerti gitu loh. Dan itu akan ada bahasa yang disampaikan oleh Utsman nanti kepada Umar. Dia mengatakan aku kira aku belum waktunya menikah, itu menolak. Ya, nanti kita sebutkan. Kemudian ikhwan nafidin, ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu apakah meminang itu harus dari sisi laki-laki? Ya, Apakah meminang itu harus dari sisi laki-laki? Atau boleh dari pihak perempuan? Apa jawabnya kira-kira? Meminang itu harus dari pihak laki-laki atau boleh-boleh saja dari pihak perempuan. Hukum asalnya dari pihak laki-laki. Ya. Karena berbagai hadis Rasulullah, Rasulullah mendapati para sahabatnya yaitu laki-laki meminang wanita. Lalu Rasulullah menyuruh untuk nazar. Ini kan laki-laki. Tapi boleh-boleh saja pinangan itu datang dari pihak perempuan melalui walinya atau perantara. Bukan datang sendiri perempuan, saya mau kau nikahi, jangan. Mana rasa malunya, kan gitu. Ya, Kan ada itu sahabat Nabi perempuan datang kemudian menghibahkan dirinya kepada Nabi langsung. Lalu dijadikan dalil, wanita-wanita sekarang menawarkan dirinya kepada ustadznya, ya kepada ikhwan yang dianggap baik terang-terangan akhi saya mau kau nikahi kita katakan tidak begitu caranya ya pertama kasus atau uh, kejadian wanita yang datang kepada nabi ini hukum khusus bagi nabi tentang nikah hibah insya Allah nanti akan kita jelaskan hadis yang berikutnya jadi wanita ini menghibahkan dirinya kepada nabi agar dinikahi oleh nabi ternyata nabi nggak nerima dan Rasul tidak menikahinya. Dan ingat, yang diminta menikahi adalah Nabi. Jelas orang saleh sementara kita ini siapa? Jadi pantas wanita ini sudah menanggalkan rasa malunya, datang langsung kepada Nabi, karena harapannya orang terbaik. Sehingga tidak ada fitnah. Nah sekarang, kalau dibiarkan perempuan datang ke laki-laki menyampaikan hasratnya untuk dinikahi laki-laki terjadi fitnah. Banyak sekarang terjadi fitnah. Apalagi sekarang banyak yang tidak amanah, banyak kedustaan dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan sirah nabawiyah bagaimana menikahnya nabi dengan para istrinya, bagaimana menikahnya para sahabiat sahabat nabi ketika menikah mereka rata-rata memakai perantara. Kalau enggak walinya maka perantara terpercaya. Ya. Bukankah Rasulullah memiliki perantara yang bernama Abu Rafi ketika menikahi Maimunah? Maka para ulama mengatakan hukum asalnya meminang itu dari pihak laki-laki, tapi andaikan datang dari pihak perempuan boleh dengan syarat ada wali atau Perantara yang terpercaya, kenapa boleh didasari dari hadis Ibnu Umar? Semoga Allah meridhoinya. Didasari oleh hadis Ibnu Umar, an, beliau mengatakan cerita: ketika Umar Ibn Al Khattab punya anak perempuan namanya Hafsah, Hafsah ini punya suami lalu meninggal dunia. Menjanda Lalu menjalani masa iddah Berapa lama iddahnya wafat? Hah? Berapa lama wanita menunggu Tidak boleh menikah lagi Setelah ditinggal mati suaminya? Berapa? Empat bulan Sepuluh hari kalau tidak hamil Kalau hamil Berapa lama? Sampai melahirkan Bisa pendek, bisa lama ya bisa pendek sekali bahkan ketika ditinggal mati oleh suaminya hari ini besok pagi melahirkan boleh dia menikah lo kan masih nifas ya tapi tidak boleh berhubungan badan ya dan ini terjadi pada subai'a al-aslamiyah nah Umar ketika putrinya menjanda maka dia datang ke rumahnya Utsman dia tawarkan putrinya Hafsa yang menjanda agar supaya Utsman mau menikahi putrinya. Lihat siapa yang meminang? Pihak siapa? Pihak wanita Hafsa. Lalu kemudian apa kata Utsman? Perhatikan kalimatnya. Sa'angduru fi amri Fala li laqiyani qad badali an la atazawwaja Ini cara Utsman menolak dengan halus. Sekali lagi ini harus peka. Antum kalau sedang meminang kemudian mendapatkan jawaban seperti ini berarti ditolak halus. Untung enggak dikasari kan gitu. Apa kata Utsman? Coba saya pikir-pikir dulu, kemudian beberapa malam, lalu kemudian datanglah Umar bertanya lagi, maka Utsman mengatakan, sepertinya aku belum memikirkan pernikahan hari ini. Coba, kan bisa saja besok, besok lusa sebulan, dua bulan, satu tahun, tapi apa yang dilakukan Umar? Umar kemudian meninggalkan Utsman dan mencari penggantinya, Falakitu ababakrin Bakrin. Dia datang kepada Abu Bakar. Dia ngomong seperti apa yang diucapkan kepada Utsman. Ditawarkan putrinya kepada Abu Bakar supaya dinikahi. Maka Abu Bakar diem seribu bahasa, tidak mengucap satu pun kalimat. Abu Bakar, ini putri saya. Insya Allah, solihah, maka silakan dinikahi. Abu Bakar diem, nggak ngomong apa-apa. Maka Umar saat itu, padahal aku sangat ingin sekali, aku lebih ingin dinikahi Abu Bakar putriku ini daripada Utsman. Tapi ternyata diem. Umar tahu bahwasannya Abu Bakar menolak dengan cara yang lebih halus lagi, nggak ngomong. Jadi kalau antum ya melamar anak orang yang dilamar kok diem aja ya walinya nggak ngomong apa-apa senyum-senyum aja itu ditolak ya dia tidak ingin menyakiti kita makanya dia tidak bisa mengungkapkan apa-apa sebagaimana Abu Bakar beliau tidak ngomong apa-apa Umar pun mengerti akhirnya pulang beberapa hari kemudian ternyata datang Rasulullah SAW melamar Hafsah dan akhirnya dinikahkan Hafsah dengan Rasulullah SAW kita sambung kembali tentang hadis Bukhari yang menceritakan bagaimana Umar berusaha untuk menawarkan putrinya kepada orang-orang salih. Tapi akhirnya, ketika ditinggalkan oleh Umar, mereka-mereka yang menolak lebih dulu, maka Allah memberikan ganti yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Maka menjadilah Hafsah, pintu Umar menjadi salah satu ummahatil mukminin istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh bahkan itu hal yang baik orang tua menawarkan anak perempuannya untuk dinikahi orang-orang yang saleh. Atau seorang laki-laki menawarkan adik perempuannya kakak perempuannya kepada teman-temannya yang salih. Ya, itu tidak tercela. Sementara di tempat kita sebagian itu menganggap ini aib. Di tempat kita menganggap ini adalah masalah dianggap sebagai tidak sopan. Ya, bahkan sebagian ada yang menolak kalau misalkan ada teman kemudian uh, ingin menikahi adik temannya lalu kemudian putus hubungan gara-gara dia senang kepada adik temannya sendiri. Lalu dia mengatakan, "Masa adik temannya sendiri diambil? Tidak mengapa dalam Islam. Bahkan itu termasuk hal yang baik. Bahkan itu termasuk sarana bagaimana supaya mendapatkan jodoh yang sesuai. Karena dikenal, ya. Ditahu oleh salah satu dari yang lainnya." Oleh karena itu, ikhwan Abidin Azzaqmu tidak tercela kita mencarikan untuk anak-anak kita, untuk saudari kita, untuk kakak kita perempuan, ya, untuk siapapun yang ada di rumah kita yang belum punya pasangan, carikan pasangan-pasangan yang sesuai. Dan itu biasa dilakukan oleh para salafus soleh dahulu dan niatkan mencarikan pasangan ini untuk membantu dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menikah dan Allah mengatakan memerintahkan wa angkehul ayyama ya wasalihin amin ibadikum wa imaikum nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan jadi kita disuruh untuk menikahkan termasuk diantara sarana untuk menjadi Menikah ini terjadi, kita mencarikan pasangan. Jadi, antum ini bisa menjadi relawan. Relawan untuk apa? Mencarikan jodoh, teman-teman yang belum punya jodoh. Kadang-kadang karena mungkin tidak kenal orang banyak, sehingga tidak bisa mendapatkan jodoh sulit bagi dia. Maka, teman-teman yang banyak kenalan itu bisa berperan dipasangkan, dijodohkan, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak, yaitu namanya usaha. Ya, dan ini termasuk hal yang terpuji. Kemudian Ikhwan ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, bolehkah membatalkan pinangan? Boleh enggak kira-kira? Membatalkan pinangan, sudah diterima. Ya, Datang laki-laki ke keluarganya perempuan, dia mengatakan hari ini saya datang bermaksud untuk meminang anak bapak. Lalu kemudian dari pihak perempuan mengatakan kami terima lamarannya, pinangannya. Eh kemudian batal, boleh nggak kira-kira? Jawabannya selagi belum akad nikah, maka itu boleh kalau sekiranya ada alasan. Dan berikan alasan yang baik kepada yang meminang agar mereka tidak merasa sakit hati. Ya, Hati-hati, ikhwan. Kalau kita punya anak perempuan, nasihatkan kepada mereka, jangan menyakiti hati orang lain, terutama orang yang tertarik untuk menikahi engkau. Akibatnya nanti kalau dia marah, apalagi dia tidak apa namanya? jarang tausiah, jarang mengaji dan misalnya kalap bisa membunuh. Ya kami ingat dan subhanallah ini terjadi ini sekarang lagi heboh kami ingat nasihat nenek kami dahulu nasihat kepada anak-anaknya terutama anak perempuan nenek kami mengatakan kalau kamu nggak suka sama orang jangan sampai meludah coba ya, meludah meskipun nggak kena orangnya itu menyakitkan dan terbukti sekarang ini yang lagi heboh itu ternyata gara-gara diludahi jadi ada Laki-laki suka perempuan, perempuannya nolak, lalu kemudian meludah, kemudian marah. Akhirnya, apa ngajak kawan-kawannya dibunuh? Ya, ban, bahkan Afan disebutkan diperkosa dan lain sebagainya, dibuang jasadnya, sampai seperti itu. Jadi, ini catatan yang sangat baik untuk kita semua. Ketika menolak lamaran orang usahakan dengan bahasa yang sebaik mungkin sehalus mungkin jangan sampai menyakiti perasaan orang yang meminang. Ya. Nah, tapi kalau sudah dengan bahasa yang halus tetap, tetap tersinggung ya sudah itu mungkin sifat dia. Tapi kita berusaha jangan sampai kemudian menyakiti hati orang lain. Intinya adalah ketika sudah dipinang meskipun sudah terjadwal hari H pernikahannya lalu dibatalkan karena memang ada urusan yang lain ada alasan yang syar'i maka ini jelas dibolehkan kemudian masalah yang kedua sering terjadi ketika sudah dipinang ya sudah dipinang sudah ditentukan e, acaranya sebulan lagi tanggal sekian bulan sekian tahun sekian kemudian yang terjadi adalah komunikasi intent antara calon dengan calon antara calon suami dengan calon istri, komunikasi intens, ngobrol, bahkan kadang-kadang saling ketawa, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, boleh nggak hubungan seperti ini? Hubungan komunikasi lewat HP dan lain sebagainya, bahkan kadang-kadang video call, ya, dengan calon istri setelah proses lamaran. Boleh nggak kira-kira? Jawabannya para ulama memerinci. Kalau komunikasi ini karena kebutuhan, kebutuhan yang berkaitan dengan pernikahan atau setelah pernikahan, maka ini dibolehkan. Misalnya bertanya, nanti acaranya di mana? Oh di gedung ini, jam berapa, jam sekian, siapa saja yang diundang, berapa orang yang diundang, fulan ini diundang atau enggak, kawan ini diundang atau enggak, keluarga jauh bagaimana, komunikasi. Ini kebutuhan. ya. Acaranya nanti mengundang siapa, penceramanya siapa kalau ada pencerama, walinya siapa, acaranya di konsep bagaimana, dimusyawarahkan antara pihak laki dengan perempuan, tidak masalah. Tapi kalau di luar hajat kebutuhan, ya, tidak ada kebutuhan berkaitan dengan pernikahan dan apa yang setelah pernikahan maka ini termasuk bagian daripada pacaran haram hukumnya ngobrol pagi ngobrol ya sampai lupa makan lu ngobrol dengan siapa dengan tunangan ngobrol sambil senyum-senyum tertawa-tawa ya ini sama dengan pacaran meskipun sudah dipinang ya Kenapa demikian? Karena selagi dia belum diakad nikah, maka dia hukumnya masih orang asing. Ajnabiyah. Tidak boleh kemudian saling menikmati obrolan. ya. Apalagi saling memandang. Memandang yang dibolehkan hanya ketika dia belum tahu bagaimana yaitu rupa atau kondisi pasangan yang akan dinikahi. Setelah itu tidak boleh lagi. Kecuali kalau dia lupa bagaimana ya calon istri saya, nador laki boleh. Disebutkan oleh para ulama demikian. Tapi kalau memandang untuk menikmati saling bersenang-senang, ya sama dengan pacaran meskipun jarak jauh. Maka ini diharamkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan berkhulwat itu kadang-kadang tidak secara nyata tapi secara online. Sekarang semua serba online. Ya. Pacaran pun online sekarang ini. Di antaranya bagaimana? Ya seperti ini. Khalwat pun juga online. Rasulullah mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhum syaitan. Kalau ada dua orang laki perempuan yang bukan mahram berkhulwat, berduaan maka yang ketiga pasti di situ adalah syaiton Pasti sudah. Kemudian Ikhwan Nabi Azzakallah, e, Pertanyaan, e, masalah berikutnya adalah boleh nggak kita tukar cincin, ya, tukar cincin? Tapi pertanyaannya sekarang tukar cincin itu dilakukan kapan? Sebelum akad atau sudah akad? Sebelum ya. Yang masangkan siapa? Laki-laki kepada perempuan, betul ya? Perempuan kepada laki-laki atau sebaliknya? berarti bersentuhan. Pertanyaannya, apakah dia sudah jadi istri? Belum. Maka para ulama telah berfatwa dalam masalah tukar cincin yang dikenal dalam bahasa Arab itu dublah. Sudah ada ini fatwanya. Mereka mengatakan minimal perbuatan ini haram. Kalau tidak ada keyakinan, sekedar melakukan kebiasaan tukar cincin, karena harus sentuhan padahal dia belum jadi istrinya, memandang dan lain sebagainya. Ini adalah kebiasaan orang kafir. Siapa menyerupai orang kafir maka dia termasuk bagian dari mereka. Tapi kalau disertai dengan keyakinan, selagi cincin itu berada di jari manisnya pasangan, maka akan kekal keharmonisan suami istri, maka, ini keyakinan yang tidak berdasar. Berarti, keharmonisan bergantung kepada cincin ini sama dengan jimat, dan Rasulullah mengatakan, "Siapa yang menggantungkan atau memakai jimat, maka dia termasuk menyekutukan Allah." Jadi, kalau tidak ada keyakinan, itu tidak boleh, karena menyerupai orang-orang kafir, kebiasaan orang kafir, tapi kalau ada keyakinan selagi di jari itu akan kekal, yaitu keharmonisan ini termasuk keyakinan yang menyimpang dan itu termasuk keyakinan kesyirikan, maka ini lebih besar keharamannya. Tapi ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah ke depan lagi kita akan menyampaikan kisah dan faedah dari hadis wanita yang mengibahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ada yang bertanya? Kita cukupkan kalau nggak ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum ala warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته